Iya. Ya kita mulai ya. Mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhawa bil kad wa tanfarij bil kurab wa tuqda bil awa catur al baraka fastal hawatim wa yustaskal gamam cikari mawalali wa sabibi kulamba tukun apa sebiya di kulli maklumilaka amma ba'd jamaah pun jamaah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujiannya milik Allah seru sekalian alam. Ketahuilah Allah menciptakan kita pasti punya tujuan. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Betul. Ayo semuanya niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah. Jalani dengan ibadah. Tingkatkan ibadah. Kenapa? Yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah adanya ibadah kita. Jamaah, izinkan saya ceramah 2 jam. 5 jam. Anda kuat, saya lemas. Jamaah, pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Subhanallah. Memuji Allah, maka pujian itu kembali kepadanya karena Allah tidak butuh pujian. Betul. Kita yang butuh memuji. Allah tidak butuh salat, kita yang butuh salat. Oke. Ada orang salat dipaksa, ada yang terpaksa, tapi bagusnya kita salatnya karena Allah, bukan karena sesuatu. Jamaah, angkat tangan yang mau ke tanah suci, mau ke Masjidil Haram, mau ke Masjidil Haram, datang dulu di masjid di sini dulu. Sudah. Bapak sibuk ya. Kalau saya kan ceramahnya jalan-jalan, dari sini nanti ke sana lagi. Kenapa jalan-jalan? Supaya tidak ada yang tidur. Karena kalau saya menetap, pasti begini orang. Tapi kalau saya jalan-jalan, ketahuilah masjid akan datang di hari kemudian. Pada saat manusia diadili di padang mahsyar, tiba-tiba ada suara. Suara apa itu? Baliklah orang, ternyata yang jalan adalah masjid. Semua masjid akan jalan di padang mahsyar. Untuk apa masjid itu datang? Dipimpin oleh Masjidil Haram, di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya masjid
Andur. Andur. Dia jalan juga tapi belum selesai. Untuk apa masjid itu datang? Untuk mencari tiga golongan manusia. Yang pertama, yang pernah membangunnya, nyumbang. Jangan pulang sebelum niatkan untuk orang tua. Coba semua pegang uangnya. Simpan di tangan, cepat semuanya. Enggak. Simpan uangnya di tangan, kita niat ini hari Jumat. Semua amal ibadah dikali 70 kali lipat semuanya. Simpan uang sumbangannya di tangan semua cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo angkat tangannya, Basya. Berniat hari Jumat ini. Ayo semuanya. Ya Allah. Semua uangnya simpan di tangan. Ayo ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhliquhu. Ya Allah. Saya berniat sedekah Jumat yang saya niatkan pahalanya. Sekarang pejamkan mata, sebutkan nama orang tua yang sudah meninggal. Neneknya, kai. Coba niatkan buat orang tua. Ayo, pahalanya. Jadi kita dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Ya Allah, saya niatkan pahalanya untuk beliau. Sebutkan. Untuk, ayo ikut, untuk pembangunan masjid. Sebagai sedekah jariah. Ah, udah ya. Jadi semua nanti uangnya itu tukar sama telur. Tukar sama ya, telur sama. Jadi sudah diniatkan, jangan dibawa pulang ya. Nanti uangnya dibawa pulang lagi. Jangan dibulik. Kada apa-apa. Jamaah. Saya simpan dulu handphone saya. Saya harus tahu waktu. Karena saya habis asar ada lagi acara. Hari ini 4. Baru tiba dari Jakarta tadi, habis syuting langsung ke bandara, sampai di sini tausiah pertama. Nanti pada asar ada satu di mana? Pasaran. Pasaran. Pada maghrib Jalan Pemuda, pada Isya Haji Sanusi. Tengah malam. Jamaah. Allahumma. 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 Bariklana. Bariklana. Fi Rajaban. Fi Rajaban. Wa Sya'ban. Wa Sya'ban. Wa ballighna. Wa ballighna. Ramadan. Ya Allah. Berkahi kami. Di bulan Rajab. Berkahi kami. Di bulan Sya'ban. Ya Allah. Sampaikanlah umur kami. Hingga masuk bulan suci Ramadan. Amin. Kalau haji, umrah namanya labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya labbaik? Aku datang. Labbaik aku datang. Aku datang. Itu labbaik karena kita tamu. Kita yang datang ke rumah Allah di Baitullah di Mekah namanya aku datang. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau Ramadan kita yang tuan rumah. Kita yang tuan rumah kalau Ramadan. Makanya kalau Ramadan disebut marhaban ya Ramadan. 1, 2, 3. Selamat datang wahai Ramadan. Kenapa kata-kata selamat datang? Karena kita tuan rumah. Ramadan akan datang menjadi tamu. Di mana jadi tamu? Di hati. Ini rumahnya Ramadan. Rumahnya Ramadan di hati. Makanya siapkan Ramadan sebulan penuh. Kita jamu Ramadan itu sebagai tamu. Di mana dijamu? Di hati. Lewat puasa di siangnya, ibadah Ramadan, ibadah tarawih di malamnya.
Karena barang siapa yang menghidupkan malam pertama Ramadan, dia ampuni dosanya. Yang datang taruh malam kedua Ramadan, dia ampuni dosa orang tuanya. Yang datang taruh malam ketiga Ramadan, dia ampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. Dan 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangunkan 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. 24 Ramadan 24 doa kita dijawab. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah. Apa itu? 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Itu setiap malam Ramadan beda-beda pahalanya. Jadi jangan pernah berhenti untuk ibadah, utamanya di bulan suci Ramadan. Inilah yang kita lakukan, menyambut datangnya Ramadan. Jamaah, ingat, ingat ya, masjid akan datang, Masjid An-Nur akan datang nanti di padang mahsyar menjadi saksi buat yang datang hari ini. Yang nyumbang hari ini. Jamaah, datang untuk apa? Jamaah, yang pertama, masjid akan datang di padang mahsyar untuk memberikan syafaat kepada 3 golongan manusia. Yang pertama, yang pernah membangun ataupun nyumbang masjid, apapun yang kita sumbang. Yang kedua, jamaah, yang pernah mengurus masjid. Tidak gampang jadi pengurus itu. Nyumbang gampang, sudah nyumbang pergi. Tapi yang susah itu mengurus masjid. Yang paling banyak diprotes pengurus masjid. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Rata-rata yang suka protes tidak ada sumbangannya. Jamaah. Yang ketiga, yang dicari oleh masjid adalah, adalah yang pernah sholat di dalam masjid. Jamaah, jangan kalah sama iblis. Iblis itu sebelum jadi iblis, iblis kan terputus dari rahmat Allah. Namanya iblis, namanya Azazil. Sebelum dijadikan iblis, iblis itu adalah jin yang paling banyak ibadahnya. Semua tanah di bumi ini sudah pernah disujudin iblis. Iblis kalau sujud, pindah lagi, geser lagi. 1 bumi sudah semua disujuti iblis. Sehingga berkata Allah, iblis, tidak ada lagi tempatmu di bumi. Naik ke langit, tinggal sama malaikat. Karena 1 bumi sudah pernah disujuti iblis. Ini sudah disujuti semua tempatnya. Jadi jangan pernah hitung-hitungan pahala sama iblis. Ketawa iblis. Karena iblis pernah diangkat derajatnya oleh Allah menjadi guru para malaikat, pimpinan para malaikat. Karena iblis, semua tanah sudah pernah disujuti. Sehingga iblis, Allah meminta iblis naik ke atas, tinggal di langit. Tapi ternyata iblis ada kesalahan. Apa kesalahannya? Dia tidak mau memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Tidak mau. Kalau Rabu kalian malaikat sujuduli Adam apa saja itu illa iblis. Iblis tidak mau. Kenapa saya mau sujud sama Nabi Adam? Iya. Ternyata dia tidak tahu. Nabi Adam diangkat derajatnya karena ilmunya. Manusia itu mulia. Ini jailun khalifatan fil ardi. Menjadi pengurus. Betul-betul-betul? Betul-betul-betul? Semakin banyak yang diurus, semakin mulia. Kalau Anda cuma mengurus diri sendiri, menjadilah jomblo seumur hidup. Tapi kalau mampu mengurus orang, silakan menikahlah. Iya. Semakin banyak yang kau urus,
semakin tinggi kemuliaanmu. Kalau mampu mengurus satu rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga. Mampu mengurus banyak rumah, menjadilah Pak RT. Mampu banyak mengurus warga, menjadilah Pak RW. Mampu mengurus satu kelurahan, menjadilah Pak Lurah. Mampu mengurus banyak kecam orang-orang dalam satu kecamatan, menjadilah Pak Camat. Menjadilah anggota dewan. Mana dia? Ada caleg kah? Kalau ada caleg aman. Itu telur diborong dia. Bercanda. Betul. Jamaah. Saya minta nanti tanggal 14 jangan ada yang golput, haram itu. Itulah sumbangan kita buat negara. Ya. Kasihan negara sudah keluarkan biaya untuk pemilu. Jangan sampai tinggal di rumah tidak datang nyoblos. Datang ya. Sedekahkan coblosan kita kepada orang yang saya enggak usah kampanye di sini, enggak boleh. Saya usah netral. Enggak, saya usah TV. Enggak boleh ada. Siapapun presidennya, saya tetap ustaz. Iya. Tidak ada perubahan. Iya. Pada saya. Betul. Tapi betul, bujur. Jamaah. Baiklah kita mulai ceramahnya. Hah? Belum. Siapa yang bilang mulai? Ini belum mulai ceramahnya. Saya biasanya ceramah 4 jam. Jamaah. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah. Tanda kesyukuran dengan sujud. Tanda kesyukuran dengan memfungsikan seluruhnya. Ada malaikat yang ibadahnya berdiri terus. Ada malaikat hamba Allah yang ibadahnya rukuk terus. Ada yang sujud terus. Kalau kita lengkap, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Api berdiri, angin rukuk, air sujud, tanah duduk. Lengkap itu. Jamaah. Mata iblis akan kugoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, supaya dia panjang angan-angan sehingga lupa untuk ibadah. Kugoda dari belakang, dari apa? Dari tidak bisa move on. Terganggu dengan masa lalu. Makanya mohon maaf, saya udah yuda 5 tahun. Udah meninggal, udah bulik istri saya ke surga. Udah 5 tahun meninggalnya. Cara saya, oh mohon maaf, istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena itu takdir. Kada bisa orang menolak takdir. Karena takdir ada 3, rezeki, jodoh, ajal. Tuh dua tiga, rezeki, jodoh, ajal. Tuh dua tiga, rezeki, jodoh, ajal. Tetapi kenapa Ustaz bisa bertahan 5 tahun? Karena saya membesarkan 4 anak. Anak saya waktu meninggal ibunya umur 3 tahun. Yang pertama 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun. 3, 5, 7, 9. Ya Allah, masih kecil-kecil. Bagaimana mau besar? Bapaknya kecil. Jamaah. Jadi saya lakukan ibadah puasa tiap hari selama 5 tahun sudah. Jadi semenjak istri saya meninggal, saya puasa. Karena kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak bisa menikah, puasalah. Maka saya puasa. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung. Saya tidak makan makanan di sini. Bukan karena tidak suka, tapi karena saya puasa. Udah 5 tahun saya jalani. Kalau ada makanan, bungkus. Jamaah. Kita mulai ceramahnya. Ditidurkan aja, dirobohkan, dirabakan aja, iya.
mana pohonnya bunganya itu plastik. Ya Allah, lagi menghadap ya. Dia lagi menghadap. Subuh hari. Baiklah, kita mulai ceramahnya ya. Kita mulai ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ayo pakai marawis. Rabana, kita salawatan. Panitia, saya minta 5 menit, 10 menit. Coba edarkan ini. Cepat. Edarkan sekarang sambil baca salawat. Allah ya Nabi salam. Oh iya, alhamdulillah dari Armus galang ada halus, air samsam. Halus, nakakanakan 20 ribu. Air samsam dari Armus juga ada. Tolong. Silakan Armus, edarkan juga. Udah diedarkan di depan. Bantulah kawan-kawan lah. Anu sambil bagi sampai ke belakang. Ya, ke jalan itu nanti bagi-bagi jangan tabumpa. Ya, cepat-cepat bagikan. Siapa yang bersedekah hari ini? Hari ini hari Jumat. Jumat berkah, semua ibadah dikali lipat 70 kali lipat. Ya. Ini sambil bawa teh kalau bawa. Eh, jangan berhenti marawis. Anu bawa ke belakang sebagian lah. Ke belakang sebagian. Sebar. Ada air samsam Armus di depan. Jangan di muka panggung menyatu dulu lah. Jalan. Ayo air semuanya. Salawat Allah.
Apapun yang dikeluarkan Allah berikan pahala, dan apapun yang tertinggal Allah berikan keberkahan. Majelis ini menjadi majelis yang mana para malaikat Allah ciptakan malaikat khusus untuk menghadiri majelis-majelis. Oh ya, masya Allah, makasih banyak. Tinggi ya jamaah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Ya, saya mulai ya jamaah. Sambil ceramah, saya minta diselesaikan urusan masing-masing. Selesaikan, jalan terus, sampaikan hajat orang untuk mau bersedekah. Guru saya ngajarin, jangan cuma pintar ceramah, tapi pintar mengajarkan orang untuk bersedekah. Karena amalan yang orang mati mau lakukan adalah dibangkitkan untuk bisa bersedekah. Perbandingan sedekah di kala hidup dan mati 1:1,000. Jadi kalau orang meninggal baru bersedekah, itu telat. Maka ada baiknya kita sedekahkan selama kita masih hidup. Jamaah. Oh jamaah. Tolong, air itu bukan lagi air apa namanya, mineral, tapi air masjid namanya. Air sedekah. Amin. Biasanya ada telur maulid. Kalau di sini telur sedekah. Amin. Jadi niatkan sebagai sedekah. Pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nanti ini hasilnya ini dibelikan semen, dibelikan batu, dibelikan pasir atau apapun, lalu dibangun tuh masjid. Selama ada itu, selama itu mengalir pahala kita. Amin.
Saya bisa berani bilang begini, alhamdulillah. Kenapa istri saya itu luar biasa? Saya itu tidak bisa lupakan istri saya. Istri saya sebelum meninggal, semua emasnya disumbang ke masjid. Itu luar biasa. Uangnya semua disumbangkan, lalu meninggallah dunia. Bagaimana saya mau nikah lagi? Habis semua. Itulah hebatnya almarhumah. Tidak ada yang disisakan. Semua disumbangkan semua. Makanya saya salut. Sampai ada uang sekitar berapalah. Dia bilang, kak, saya punya uang. Saya mau berangkatin orang umroh. 40 orang diberangkatkan. Masya Allah, itu luar biasa itu. Makanya susah untuk dilupakan. Mau cari apa lagi? Jangan-jangan ini juga disumbang. Oh, dilelang. Ada kue mau dilelang juga. Pisang dilelang juga. Supaya bermanfaat. Ada ibu-ibu mau ke sini? Ayo. Ayo naik ke sini yang mau. Oh, bini Imam. Naik ke sini. Bini Imam. Ya. Bini Imam. Mau? Mau beli berapa ini? Sini. Ayo, mau beli berapa sini cepat? Hah? Sini. Dia mau beli 200. Ada di atasnya 200? Iya. Kada ada? Nah, terus ambil aja. Uangnya mana? Panitia ambil, jangan saya. Foto. 3. Masya Allah, kada ada kah? Alhamdulillah, aku lebih tinggi dari dia. Sama kecilnya, dia kecil, dia menyaut, langsung fotoan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Ada lagi yang mau? Oh, Masya Allah. Ini sudah dilelangkan. Sekarang dia mau bagikan lagi. Dilelang lagi. Oh, lelang. Oh, lelang lagi. Simpan di sini dulu. Disumbangkan kembali, dilelang lagi. Ya, makasih banyak, Ibu. Ada lagi? Wah. Ada yang mau? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada yang mau kah? Enggak. Oh. Berapa anggotanya? Ayo di sana nama mutek kepalanya berapa nak yo? Ayo sini sini Pak, sini. 50 Bapak nih, 50 sudah nak. Itu ada orang yang mau. Tapi belakang tengah-tengah. Oh ya, sini maju cepat. Sini nak. Maju cepat. 50 nih, Bapak ini sudah nak 50. Itu nak, terus. Ayo. Ah. 50. 100. Ayo 2x100 siapa lagi nak? 2x100. Jago dia. Mana ayo Pak? Berapa Pak? Kalah saya. Warga kita wadah lah 100 sudah ayo. Ayo nak. Ada nya lumayan 3 kilo nak bejambu bangkok. Kakak-kakak lah adik-adik ayo. Ya Bapak. Ada. Beliur 2 kah apa nak? Ayo nak. Rp150.000 ya udah ambil. Ya kasih aja. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ayo foto sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah. Nah, 150.000 angsulkan lawan dia siapa nih? Angsulkan balikkan 150. Dia belinya 150, kembali 50. Kembalinya 50.000. Mudah-mudahan ini amal ibadahnya mendapat berkah kan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembangunan masjid kita ini nah. Nah, ini kembalinya lah. Nah. Ayo, siapa namanya Hot Lila naik ke sini. Kita bisa berfoto dengan ustadz kita ini yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Nah, asal kata Allah masya Allah Muhammad. Masya Allah. Ini dilelang. Ini berapa nih?
Nah, Uma ini nah. Buka berapa? Sajadah ini Uma libarnya Umasnya datang dari Martapura nah yo. Kita hilang nah. Untuk pandangan masjid. Allahumma shalli ala Muhammad anak harga. 200.000 rupiah nanti atas nah. Oh kayak apa nah di sana nah kayak apa nah ayo. 250 tak boleh ini kan 200 ah? Nah 300.000 rupiah ayo nanti timbuk lah berapa nanti timbuk lah di nanti muka nanti itu kan yang teriak panitia oh panitia kah oh tapi panitia berduit juga ya? Berapa ayo 300.000 berapa 400 400 rupiah halo 500.000 rupiah ayo kayak apa nanti bawah 500 sudah nak kayak apa nanti bawah nah. ayo kayak apa nanti bawah nah umal 500 rupiah ini paham benar nih pahalanya untuk pembangunan masjid nah kita nih nah ayo semuanya nah tang jauh jatuh kawan-kawan datang di mobil ada lagi yang di atas 500 ada lagi yang 1 kali 500 2 kali 500 3 kali 500 600 dia Dih! 600! Kalau ke Tanah Suci, bawa ya. Allah berkata ziarah Tanah Rahmat, berikanlah rezeki untuk menziarahi Tuhan Tanah Rahmat. Amin! Labbaik Allahumma labbaik. Amin, amin, Allahumma amin. Innal hamda wa ni'mata la kawal la syarikalah. Ayo! Oh mama bungasnya, surbannya luasnya, lebarnya nah datang dari jadi bukan bukan sejadah ya surbannya ayo siapa nak berputu hanya hut hilang dulu lah bisa berputu langsung lawan ustaz kita yang datang jauh-jauh dari Jakarta nah jangan hanya kita melihat di TV aja nah waduh nah ganteng benar ustaz kita nih nah sip mana dah jangan saya. Takut saya. Hilang apa lagi? Kue sarang semut. Ih. Ada yang mau sarang semut? Untung samutnya ke dada. Tanya sarangnya aja nanti bawa nih dasar anak kaya. Dibuka harga berapa? Ayo. Jangan sampai dicuri. Allahumma shalli ala Muhammad anak harga. 75.000 berapa 75 maaf itu 200 tuh bapak 200.000 rupiah tak bulirit 275 ayo 200 rupiah 200 pukul 1 200 pukul 2 ayo siapa lagi nanti bukan wadah sarang samur bulirnya ayo sini pak yang tadi 200 sini pak terus lah 250 nanti muka kita nih kayak di belakang lah ayo 300 ribu rupiah nah 400 mana 400 3 aja kak 300 kak itu 300 juga 3 aja Uma 301 302 303 semua ayo. Yang 300 naik ke sini 300 ah 3,5 3,5 dia ayo sini 3,5 ya 300 masih banyak kue kok di situ ambil aja sini insyaallah kuenya sarang semut bajunya mirip sarang semut sini agak terang mantap nih kuenya Allah masalah Bismillah. Ada lagi? Ini yang 300 tadi, Papa satu, Ibu satu, sini. Pesangin bang, pesangin. 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 Mantap. Jangan lagi pesangin. 300 pesangin. Kita pakai apa nanti? Pasangin. Ini bapak, ibu buat ibu ini 300, bapak juga 300. Sini pak. Nih. Iya, bapak 301 ambil. Ibu ambil satu. Iya. Sini. Wah enak kuenya itu. Ini juga. Sama piring-piringnya sekalian. Dipasangin. Pasangin lagi tar. Ibu-ibu, potongkan lagi sekali.
Ibu bukan janda kan? Allah pesan dari sini mah. Ya mohon maaf Pak. Masa begini. Soalnya ini mau dipajang di rumahnya. Batal untuk tetai. Satu, dua, tiga. Tiga kali. Kita tidak tahu gagalnya. Foto itu saya ladeni. Karena foto itu sifatnya abadi. Satu kali foto itu satu kali miring, miring sampai kiamat. Sini Pak. Oh. Ya, masya Allah. Kantong-kantong hilang. Ini parfum ya. Mantap. Hilang kantongan. Eh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kaget aku. Jamaah. Baik, sekarang semuanya naikkan jari-jarinya. Semuanya begini. Bilangannya jadi. Enak masalah Rasulullah Muhammad. Ayo semuanya begini, saya kasih amalan. Satu sama dua. Begini begini. Siapa yang tidak bisa begini berarti asam urat. Jamaah. Sedekah subuh Al-Fatihah 10 kali. Sebelum salat subuh tulis cepat. Satu. Al-Fatihah untuk Nabi. Ayo tulis. 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 Sedekah Al-Fatihah 10 kali sebelum salat subuh, amalkan ini supaya jadi sedekah. Namanya sedekah subuh ya, tapi kita gunakan Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah untuk Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan kita, jarang sedekah Al-Fatihah untuk Nabi. Nanti sedekah Al-Fatihah kalau ada acara tahlil. Betul tidak? Ayo, ini jari-jarinya diisi Al-Fatihah 10 kali. Satu, Al-Fatihah untuk Nabi. Udah? Dua, ini jari-jari telunjuk. Al-Fatihah untuk Muslim dan Mukmin. Untuk siapa? Muslim dan Mukmin. Yang ketiga, Al-Fatihah untuk guru dan ulama. Tulis. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Muslim dan mukmin, termasuk saudara kita di Gaza, dapat juga pahala Al-Fatihah yang kita kirimkan. Semua yang hidup maupun yang mati. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Sudah? Saya kasih amalan ini. Saya kalau ceramah harus tinggalkan amalan supaya bisa dilaksanakan. Masya Allah, 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 kuat, Allah. Yang pertama apa? Dua. Muslim mukmin. Tiga. Guru dan ulama. Empat. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Jangan lupakan leluhur kita. Al-Fatihah untuk kedua orang tua dan leluhur. Lima. Halo? Al-Fatihah buat para pemimpin. Kesalahan kita selama ini jarang mendoakan pimpinan. Doakan pimpinannya. Ini jangan suka menjelek-jelekkan pimpinan, gak boleh. Oke? Okay? Jamaah. Oh jamaah. Saya mau tanya, kapan ibu doakan pimpinan? Gak pernah tau? Gak usah jauh-jauh, kapan ibu doakan Pak RT? Ulangi, yang pertama untuk siapa? Dua. Muslim mukmin. Tiga. Guru ulama. Empat. Orang tua dan leluhur. Bukan saja orang tua tapi leluhur. Lima. Para pemimpin. Enam. Anak keturunan. Jadi pada saat subuh, Assalamualaikum ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah. Dudukan. Langsung duduk, baca Al-Fatihah 10 kali. Apa susahnya?
kita baca Al-Fatihah 10 kali sebelum azan subuh. Setuju? Jamaah. Yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan. 7. Ada apa? Ya Allah, ya Allah. Yang ketujuh. Saya kira dia ngomong apa? Katanya saya mau dijodohkan orang sini. Ya. Berarti saya salah niat. Saya datang ke sini untuk tausiah, bukan cari jodoh. Nanti gugur pahalanya. Tidak boleh, saya datang untuk berdakwah, oke? Dan memang kalau ada masjid lagi dibangun, saya paling suka untuk tawarkan supaya jamaah membangun. Waktu saya ceramah di Papua, saya kaget, kenapa kau undang saya ke Papua jauh-jauh? Ini ustaz masjidnya belum selesai, mau tahu nggak? Saya dapatkan sumbangan 1.300.000.000 cash. Dan 200 jutanya adalah tegel. Jadi 1.500.000. Sudah selesai masjidnya, tidak diundang lagi saya. Tidak apa-apa. Bercanda. Jamaah. Yang pertama untuk siapa? Catat. Catat di handphone. Jangan direkam. Kalau direkam memorinya penuh sayang dihapus. Al-Fatihah yang pertama buat siapa? Yang kedua? Muslim mukmin. 3. Guru dan ulama. 4. Orang tua dan leluhur. 5. Para pemimpin. 6. Anak keturunan. Banyak orang tua tidak punya apa-apa, anaknya naikkan derajatnya dia. Jadi jangan pernah berhenti doakan anak-anak. 7. Al-Fatihah untuk orang yang mencintai kita. Tulis. Al-Fatihah buat yang mencintai kita. Tanpa kita sadar, kita tidur, ada yang bangun doain kita. Para caleg. Ada yang doain kita. Yang pernah kita bantu, betul tidak? Ada berapa caleg yang datang? 2. Dua orang, mana satu? Berdiri. Berdiri. Satu lagi mana? Berdiri. Nah, kebetulan ada 2 parfum. Kali aja mau nyumbang. Nah, berapa belinya? 1 juta. Ya. Ah, 1 juta. 1 juta. Anda. Nanti dikasih sama panitia. Dari partai mana? Saya tidak boleh kampanye. Dari partai mana? PDIP. Dari partai mana? Golkar. Golkar. Untuk apa itu? Kabupaten, provinsi. Cocok lah. Satu kabupaten yang warnanya hijau ya. Nah, warnanya hijau kertasnya. Ya Allah. Kan tanggal 14 kita dikasih 5 kertas kan? Yang warna hijau untuk bapak. Yang warna biru buat bapak ya. Udah lah. Yang warna kuning itu untuk pusat. Kalau abu-abu untuk presiden, untuk warna merah DPD, dan saya tidak ada semua di situ. Jadi saya tidak kampanye, bapak aja lah. Jangan lupa 1 juta ya. Sudah duduk lah. Karena ini acara bukan kampanye, betul tidak? Kita mulai ceramahnya ya. Jadi tidak ada lagi yang mau dijual di sini kan? Ah, kita sakit. Jangan, itu ada kue bingkai itu kan ada anunya, piringnya. Sama piring-piringnya. Masih ada 5 nih. Panggil 5 orang. Ini belum selesai dulu nih. Sedekah subuh. Iya, ya Allah, giginya sama-sama saya. Ya Pak. Lanjut. Al-Fatihah yang pertama buat siapa? 2. Muslim mukmin. 3. Guru ulama. 4. Orang tua. 5. Para pemimpin. 6. Anak keturunan. 7. Orang yang mencari.
mencintai kita. Jangan pernah pandang remeh amalan sedikit. Bisa jadi banyak mencintai kita. Betul tidak? Ternyata tidak sia-sia saya jalan dari bandara Jakarta menuju ke Banjar, dari Banjar menuju ke sini. Ternyata ini banyak yang mencintai saya. Ada yang mau beli kipas angin? Yang ke-8, jamaah Al-Fatihah buat yang kita cintai. Kalau ke-7, yang mencintai kita tidak kita kenal, tapi yang ke-8 yang kita cintai, siapa itu? Suami, istri, saudara, sahabat, bestie. Tuh, 8. 9. Maaf ya, ditodong. Habisnya kan tidak todong, sendiri mau beli 1 juta. Harusnya kan 5 juta ya. 9. 9. Al-Fatihah untuk yang nitip doa. Kesalahan kita karena terlalu banyak utang doa. Saya kalau ditelepon langsung angkat, WA langsung saya balas. Saya takut berutang. Minta doa, saya doakan. Memang pasti ada satu tadi. Ya saya belum buatkan nama itu. Mohon maaf kemarin karena saya buru-buru. Mohon maaf ya. Jamaah. Yang ke-9, Al-Fatihah untuk orang yang nitip doa. Di grup itu banyak utang-utang doa. Doakan aku ya, aku lagi sakit. Iya, saya doakan. Tidak didoakan, cuma diketik. Utang itu. Terakhir, karena sudah asar, saya haram ceramah kalau sudah masuk waktu. Gak bakalan. Ini sudah lewat ini. Siapa yang mau beli kipas angin? 10. Al-Fatihah yang terakhir untuk diri kita sendiri. Sekarang semuanya angkat tangannya sejajar dada. Ayo sini. Sejajar dada. Kalau berdoa, tangannya diangkat sejajar dada karena hati yang berdoa. Hati yang berdoa. Jangan kita tidak angkat tangan. Adabnya berdoa, adabnya meminta mengangkat tangan. Jangan pernah mengangkat tangan kepada manusia. Itu namanya mengemis. Akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Saya salut sama panitia. Dia tidak minta sumbangan, tapi jual telur. Bagus ini. Ini jadi pelajaran juga, walaupun repot banget. Padahal orang memang, walaupun tidak dikasih telur, tetap mau menyumbang itu. Tapi ternyata dibalas dengan telur asin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo semua angkat tangannya sejajar dada. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Baca doanya Nabi Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasribu suwa illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semua angkat tangannya, simpan ke lantai, ke tanah, semua simpan ke tanah. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada 'alaika Qur'an la radduka ila ma'ad.
Allahumma barzikna ziyaratan haramain. Amin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Allahumma ghinina bil ilmi wa syaina bil ilmi wa aqina bit taqwa jaminna bil afiyah. Muliakanlah kami di dunia dan di akhirat, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syaitan wala bisami wassami' alim. Lindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Sekarang pejamkan matanya semua. Pejamkan matanya semua, tidak usah lihat kiri kanan. Kalau tidak bisa, naikkan tangannya sejajar wajah supaya tidak ada gangguan. Semuanya minta. Rabbana atina bidunia hasanah. Minta. Masing-masing beda permohonannya. Minta. Yang punya penyakit, yang punya masalah, yang punya hajat, doakan anak-anak kita biar beribadah salihin. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang lagi berkah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, jika aku berdosa padamu, ya Allah, berdialog dengan Allah lewat doa-doa kita. Minta. Doanya orang yang sudah bermajelis dikabulkan oleh Allah. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga, bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga, tapi ridha Allah. Saya yakin yang hadir di tempat ini Allah ridhai. Allah ridhai. Minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang ada di dunia. Minta. Wa bil akhirati hasanah kina saban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. 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 Ya Rabbil Alamin. Baik, saya sebenarnya sudah melanggar aturan Armus. Makasih banyak Armus yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa datang ke sini. Doakan saya supaya bisa datang ke sini lagi. Apalagi kalau kedua caleg ini dan naik semua. Amin. Kelewatan kalau saya tidak datang lagi. Amin. Ajarkan Allah. Baik, angkat semua tangannya. Semua tangannya. Semua tangannya. Menghadap ke saya doa. Ini saya, tangan saya menghadap ke tangan jamaah. Seperti orang yang tawa. Bismillah, Allah Akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sekarang simpel ke dada. Jadi tidak ada lagi salam-salaman ya, karena udah salam-salaman. Itu gunanya begini. Berarti tangan kita sudah bersentuhan. Jadi enggak usah salaman lagi. Karena udah salam-salaman dari jauh. Ini masih mau ceramah kan? Kita mulai ceramahnya ya. Udah ya? Ya udah. Nanti mau hujan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya bawa pulang untuk buka puasa supaya saya tidak menolak rezeki yang ada di sini. Tetap saya bawa pulang. Tolong semuanya kita baca istighfar. Astagfirullah. Bukakan jalannya lah, bukakanlah. Jalan dibuka, mohon dengan hormat.
Bapak tolong jalan dibuka kembali untuk menuju keluar. Tolong jalan dibuka kembali untuk menuju keluar. Jalan kembali dibuka untuk jalan keluar, beri jalan untuk keluar, beri jalan untuk keluar. Tolong dibuka jalannya, dibuka, dibuka lah, dibuka, dibuka. Sandal apa? Gimana menyunginnya sandal tadi? Kerajaan apa yang kaget? Kerajaan apa yang kaget? Kerajaan apa yang kaget? Kerajaan apa yang kaget? Bisa banget. Kurang di sini parak, aneh. Udah Ustadz tadi bang? Iya, sendiri ada dari Indian. Namun dibukakan sini ya kayak itu bang. Bagus awas, bagus awas.
Nah, si Din bukakan lawangnya. Ya kalau kan audit ngerti dah. Nah, tangan si Din. Cin 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 pacul. Nang ada anak kota deh lain. Ada pahamnya itu. Totot. Pi totot paling bawah ke kiri ke kanan ya itu. Saya lain-lain ya. Apa nih? Ini ngandel nang habang lo kada hapun juga. Hei. Jangan ini pekar, jangan ini mobil apa nih? Jakarta apa? Ada jalan lagi apa? Teh nak. Dua putri. Ini di tengah, Bang. Iya, di tengah ini. Mana ya nih? Hai. Hai juga. Hai. Marawa berang. Siapa di mobil? Kondi. Kondi kan. Mobil patwal. Iya. Kita lanjut lagi lah di Basarang Pal 11. Insyaallah kalau jaringan bagus kita lap. Tadi lap kali. Lap. Di TikTok kali re. Heeh. Banyak nyawa dia. Nonton dia banyak. Jam-jam bisa. Jam-jam. Jakanya jako ke Basarang ya, Pak Ji.